Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel. Saya masih berada di depot bonsainya Mas Eko Bonsai, depot bahan bonsai dan tanaman hias Mas Eko Bonsai dari Bodeh, Pemalang. Di belakang saya sudah banyak sekali dari deretan bahanan bonsai maupun tanaman hias teman-teman. Namun di video kali ini saya akan memperlihatkan program Sancang Meliuk yang mungkin umurnya kurang lebih 4 bulan dari sebesar sedotan, bahkan kecil lagi teman-teman, dari hasil budidaya stek. Nah sekarang siap di los, siap masuk grounding. Dan barangkali buat teman-teman yang ingin melanjutkannya, monggo silakan langsung WA saja nomornya Mas Eko di bawah ini ataupun nanti di deskripsi video teman-teman. Dan langsung saja akan saya perlihatkan seperti apa bahan-bahan bonsai sancang yang meliuk-meliuk dari kecil. Ikuti terus videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo silakan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas Pedro Channel. Tetap di Mas Pedro Channel. Oke teman-teman, ini dia deretan-deretan sancang meliuk. Program dari seukuran sedotan ya, sebiting ya, selidi teman-teman. Ini ada sekitar 50-an pohon lebih. Sekarang sudah siap masuk grounding. Dan buat teman-teman area Pantura, Pemalang, Pekalongan, Batang, Brebes, monggo silakan merapat di depot bonsainya Mas Eko. Alamatnya berada di Desa Pendowo, Jalan Pendowo. Untuk ancer-ancernya dari lampu merah Blendong Comal ke selatan sebelum jalan tol, di sebelah sungai, sebelah jalan, kiri jalan. Inilah lapak bonsainya Mas Eko Bonsai. Ini saya akan perlihatkan dengan detail untuk program sancang meliuk. Ini untuk ukuran small, medium. Karena jika untuk ukuran yang lebih besar lagi, itu kemungkinan besar tekukannya nempel teman-teman. Karena ini tekukannya benar-benar rapet. Karena untuk ukuran juga bukan untuk ukuran yang besar, tekukannya rapet-rapet semua. Adapun yang sudah diprogram akar, untuk bahan niagari juga banyak. Ini pun menggunakan dua polybag yang disambung biar akarnya panjang. Ada pula untuk bahan sancang meliuk yang akarnya muter, nanti bisa dipilih-pilih teman-teman barangkali berminat. Ini stoknya banyak teman-teman, sekitar 50-an pohon lebih. Untuk kakaknya yang ini sebenarnya ada, namun sudah sold out semua teman-teman ya. Dan kini Mas Eko sudah produksi banyak. Untuk adik-adiknya yang ini sudah banyak lagi teman-teman. Ini yang tahapan kedua. Ini tinggal melanjutkan untuk proses pembesaran lagi. Dan ini full di polybag tanpa di grounding teman-teman. Jadi stek satu persatu ditaruh polybag. Setelah itu subur dan dia akar sudah pasti jebol. Nih ya, akarnya sudah jebol semua, jadi suburnya itu langsung nembak teman-teman. Apalagi jika pohon ini langsung kita tanam langsung di grounding, itu maka pertumbuhannya akan lebih cepat lagi. Ini kurang lebih usia 4 bulan. Dari kecil-kecil banget teman-teman, dulu saya pernah lihat ini. Dari sebesar ini ya, stek pucuk. Setelah itu tanam satu persatu, tekuk-tekuk. Hasil seperti ini. Ini stoknya banyak sekali. Untuk tekukannya pun bervarian. Di sebelah sini pun sama teman-teman. Ini ada yang belum dibongkar ya, menggunakan dua polybag seperti ini. Ya, jika ukurannya lebih besar lagi, untuk medium, small, mame juga masih bisa teman-teman. Ini ya, tekukannya ekstrim-ekstrim dan rapat-rapat. Ini tekukan rapat sancang dari Mas Eko Bonsai teman-teman. Bervarian untuk tekukannya sendiri. Dan buat teman-teman jika atasnya mau dibikin tekukan lagi, ini masih bisa ditekuk teman-teman ya. Namun nggak bisa se-ekstrim yang bawah ya, karena ukurannya juga sudah hampir sejempol ya, sekelingking ini. Ukurannya sudah lumayan besar. Nantinya di-press, setelah itu bikin lanjutan untuk pertumbuhan selanjutnya. Ini bervarian sekali. Dan untuk harganya nanti bisa japri sendiri sama Mas Eko Bonsai, berapa harganya per satu atau borongan ya teman-teman ya. Nih banyak sekali sancang permena mikropila. Emang sangat mudah sekali untuk dibikin bahan bonsai, untuk dibikin bonsai, karena pertumbuhannya yang begitu cepat. Setelah itu di daunnya itu sangat istimewa sekali, karena di daun yang normal selebar ini nantinya jika sudah jadi sudah mikro, itu benar-benar kecil sekali teman-teman. Cocok
cocok sekali untuk dibikin bahanan bonsai yang kecil-kecil, mami, small, bahkan situ juga masih masuk untuk bahan sanjang ini, teman-teman. Apalagi dengan kondisi batangnya yang meliuk-meliuk, ekstrim, ukurannya kecil, cantik sekali, teman-teman. Di sini jangan khawatir karena pilihannya banyak, teman-teman ya. Ukurannya hampir rancak semua. Dan buat teman-teman yang ingin budidaya langsung, tinggal melanjutkan, tinggal ini borong semua saja, langsung pindah di grounding, maka pertumbuhannya akan lebih cepat lagi. Stok sekitar 50-an pohon lebih, teman-teman. Tekukannya benar-benar ekstrim ya. Ini program dari kecil sekali, karena jika kita menukuknya dari seukuran segini, itu tekukannya paling ya nggak bisa rapat, teman-teman ya, nggak bisa nyampe rapat ini. Rapat sekali ya, benar-benar rapat. Karena untuk membuahkan hasil tekukan yang luas juga, maka kita harus memprogramnya dari ukuran yang kecil juga, teman-teman. Nih, sampai belakang-belakang semuanya sudah ditekuk-tekuk semua, teman-teman. Yuk, monggo, mumpung stoknya masih ada di depot bonsainya Mas Eko Bonsai. Nih ya, untuk di program akar biar bisa dibikin ya gari ini, nantinya bisa diikat, setelah itu disambung polybag lagi juga bisa, di ground yang panjang juga bisa, teman-teman. Dan untuk akarnya yang muter nanti bisa dipilih juga, ada juga, dan bahkan sudah ada yang ditata juga yang muter nih, nantinya ada yang muter juga, teman-teman. Kakinya itu juga sama ya, bukannya bervarian, bisa dipilih selera teman-teman semua. Ini baru mungkin 1-2 sampai 3 tekukan ya, belum begitu banyak tekukan, karena ini 2 tahapan pengawatan pada saat memberikan tekukan awal, teman-teman. Karena untuk kita lihat dari bahannya saja, dari kecil sekali, jadi untuk panjang batang utamanya itu belum begitu panjang. Mantap ya, teman-teman ya, sanjang meliuk. Karena untuk di tahun 2023 ini emang programan sanjang meliuk itu sangat ramai sekali di kalangan bonsai, teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum punya, disinilah tempatnya, bisa japri nomor WA di bawah ini ya, Mas Eko Bonsai. Karena untuk kita menghasilkan tekukan ini, jika kita nggak sabar, kita nggak bisa cara menekuknya, itu pasti akan merasakan bonggo ya, teman-teman ya. Kita menekuk terus patah, terus patah, terus akhirnya kita jadi ngedon ya untuk membuat sebuah lekukan bonsai atau tekukan bonsai sanjang ini. Maka dari itu Mas Eko sudah menyediakan bahanannya yang sudah meliuk, siap masuk lahan grounding ataupun dibikin mame, bikin situ juga masih bisa, teman-teman. Ini dia sanjang meliuk dari Mas Eko Bonsai. Buat teman-teman yang berminat, langsung saja WA nomor di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel ini sampai saat ini. Oke, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya Muhammad Syafiq.